radhiyallahu anhuma qala bainan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahdubu bi idza huwa bi rajulin qa'imin fasa'ala anhu faqalu abu israil nazara an yaquma bis syamsi wala yaquda wala yastadilla wala yatakallama wa yasuma faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama muruhu falyatakallam waliyastadilla waliyakud waliyutimma sawmahu wawahul Bukhariyu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita nikmat yang besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa duduk di majlis yang kita cintai ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memantapkan iman kita. Mudah-mudahan Allah memantapkan Islam kita. Allahumma ya mughallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya mughallibal qulub, tsabbit ahwalana ala ihsanik, ala ta'atik. Allahumma ya muhawwilal ahwal, awwil halana ila ahsanil hal. Bi haqqi maula bilal wa haula'i rijal. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pelajaran demi pelajaran, hadis demi hadis yang kita telah baca, kalau kita hitung mungkin sangat banyak sekali. Akan tetapi hitunglah yang di depan, hitunglah yang ada di depan mata kita, apa yang bisa kita laksanakan, apa yang bisa kita lakukan. Jangan kita menunggu, jangan kita lewatkan, jangan kita abaikan. Yang bisa kita laksanakan, laksanakan. Apa yang ada di depan mata kita, kebaikan apapun, sekecil apapun, laksanakan kebaikan tersebut. Keburukan demi keburukan, sekecil apapun keburukan tersebut,
harus kita jauhi, harus kita tinggalkan. Walaupun mungkin kita menganggapnya sepele. Berapa banyak dari orang yang setiap harinya mendapatkan catatan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia menganggap itu tidak apa-apa karena kebodohannya, karena kejahilannya. Banyak orang mengatakan kakak. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kakak itu kakak yang betul-betul, atau kakak ipar, atau kakak ya ketemu gede, ya ada kakak ketemu gede juga, ada ya kakak ketemu besar, ya. Jadi kakak yang bagaimana? Kalau kakak yang makrom, ya nggak dosa kita berjalan dengan kakak kita yang makrom. Tapi kalau kakak yang baru kenal, atau kakak itu ya kakak yang dikatakan ipar, yang bukan makrom, ya jalan dengannya ya dosa, ya karena bukan makrom, ya. Jadi harus diketahui juga, harus dipahami juga yang mana, ya kadang-kadang ana juga ketemu sama orang ini nganter adik satu bapak, adik satu ibu, atau bukan adik satu bapak, bukan adik satu ibu, ya. Nah, bukan adik ini apa? Adik ipar, ya. Apa kalau bahasa Sundanya kapilancek katanya. Adik pisan, ya. Adik pisan jauh, ya. Nah, jadi akhirnya terbiasa dengan berbuat dosa. Kalau satu hari, dua hari, ya, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, ya. Kalau dosa sudah numpuk, ya, enggak ada lagi takut sama Allah, sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ya nganggap itu biasa saja dalam jangka waktu yang sudah lama, ya bukan lagi seminggu dua minggu, ada yang sudah jalan tahunan, ya bagaimana numpuk dosanya, ya. Makanya kalau orang sudah banyak dosa, berarti banyak bintik-bintik hitam di dalam hatinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita dosa satu kali, itu ditulis titik hitam di dalam hati kita. Itu satu kali. Bagaimana kalau setiap detiknya titik hitam? Ya, akhirnya semuanya hitam. Kalau sudah semuanya hitam, maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah jadi orang yang musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengajian demi pengajian, majelis demi majelis, ya. Perhatikan, kita setiap saat, setiap waktu harus ada peningkatan. Minimal peningkatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal peningkatan pengenalan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kalau kita melaksanakan perbuatan yang haram, takut melaksanakan perbuatan dosa. Inilah ya warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenalkan ini hukumnya haram, yang ini hukumnya halal. Ya, kita kenali sedikit demi sedikit. Jangan sampai majelis, ya, terus maksiat terus, ya,
istilah apa dulu ada sekolah ya, namanya STBA ya, sekolah tuluy legu anger katanya ya, jadi nggak pintar-pintar, nggak naik-naik derajatnya, gitu terus majelis terus tapi maksiat terus ya. Jangan ya, kita kepingin majelis ini mengangkat derajat kita, mengampuni dosa kita ya, mendirikan iman kita, menjadikan pengamalan kita amalan buat hari-hari esok kita. Jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai habis begitu saja. Niatkan setiap majelis apa yang kita inginkan, apa yang kita ajatkan, ajatkan di majelis. Ya, enggak ada yang sia-sia. Yang bawa bubur, yang mukul hadroh, ya, yang sibuk ini, sibuk ini, semuanya dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang disia-siakan. Semuanya ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ya, sedikit apa yang kita dapatkan dari ilmu, yang penting bisa diamalkan, bisa dimanfaatkan. Dia akan berkembang terus. Dia akan bertunas terus. Dia akan ya, naik terus dan tidak ada batasnya. Tidak ada atapnya. Ya, naik sampai menjulang ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.